sesungguhnya kami di Bawaslu Provinsi Selatan membangun zona integritas itu sejak awal, sejak 2013 Bawaslu Sosial itu terbentuk. Meskipun secara kelembagaan Bawaslu Republik Indonesia itu memprogramkan zona integritas ini pada tahun 2018, tapi bagi kami di Sulawesi Selatan, sejak Bawaslu pertama 2013, kami sudah menciptakan suasana bagaimana integritas lembangan itu terbangun di semua jajaran pimpinan maupun staf sekretariat Bawaslu Sulsel. Salah satu contohnya adalah ketika kami menerima tamu, di mana tamu itu kita tidak tahu kepentingan apa, maka baik pimpinan maupun sekretariat itu tidak dibenarkan untuk menerima tamu sendiri. Tapi pertama harus didampingi oleh pimpinan lain atau ada staf yang lain, lalu kemudian pintunya terbuka. Ini semua untuk menjaga integritas baik lintas individu maupun tentu sejarah kelembagaan juga bisa menjadi bagian integral dari suasana kerja di Bawaslu Sulsel. Program satu saudara yang misi itu. Selamat dan terima kasih atas segala upaya dari seluruh jajaran aparatur dan kelembagaan Bawaslu se-Sulawesi Selatan menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Program zona integritas ini telah membawa berbagai perubahan dan perbaikan nyata dalam tata kelola pengawasan pemilu, khususnya dalam pengembangan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi dalam mengawasi pemilu secara sistemik, setiap jenjang struktural menyediakan layanan publik secara terbuka. Penguatan layanan ini terus-menerus mengalami peningkatan dan perbaikan. Pengembangan ruang-ruang sekretariat mempermudah layanan melalui teknologi informasi menjadi prioritas bagi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Tugas Bawaslu adalah melakukan upaya-upaya pencegahan, pengawasan, dan jika dalam hal pengawasan ada pihak yang dianggap melanggar, itu harus dilakukan penindakan. Nah,
bagaimana melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan yang kemudian bisa membuat masyarakat percaya terhadap lembaga Bawaslu, maka Bawaslu tidak boleh tidak harus melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih banyak lagi. Nah, dalam hal pencegahan misalnya, Bawaslu Sulsel mendorong upaya-upaya partisipasi masyarakat yang lebih luas, menggalang kerjasama dengan perguruan tinggi. Bagaimana mendorong masyarakat NGO, masyarakat-masyarakat peduli dan pemerhati pemilu untuk turut serta melakukan upaya-upaya pendidikan politik, pencegahan dan pengawasan dalam setiap proses kepemiluan. Ini semua ini dilakukan tujuannya adalah bagaimana mendorong partisipasi masyarakat, karena Bawaslu ini adalah lembaga publik. Lembaga publik maka harus bisa dikontrol dan diawasi oleh publik. Kontrol dan pengawasan publik tidak hanya sebatas mengontrol dan melihat apakah ada masalah atau tidak, tapi bagaimana mendorong masyarakat untuk bisa berpartisipasi lebih luas. Saya kira itu penting dalam mendorong integritas Bawaslu itu sendiri. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam awas. Bawaslu telah memulai pembangunan zona integritas sejak tahun 2018. Dan kami selaku pimpinan menyatakan komitmen secara penuh untuk mendorong suksesnya program tersebut. Suksesnya program ini akan membantu Bawaslu menjalankan misinya dalam rangka mewujudkan Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas. Kami berharap seluruh jajaran Bawaslu Sulawesi Selatan turut mendukung pembangunan zona integritas agar tercipta tata kelola aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri, solid untuk Indonesia. Kita percaya dengan program zona integritas ini menjadikan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga yang terpercaya dalam menjalankan fungsi pelayanan kepastian hukum yang cepat, sederhana, dan tidak memihak serta tanpa biaya. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi besar terhadap proses dan hasil pemilu yang berintegritas. Bawaslu membuat zona integritas ya, karena secara kelembagaan memang Bawaslu itu memang harus demikian. Ya, dia harus punya integritas yang baik, dia harus jujur, dia harus adil, dia harus mempersamakan siapa saja. Jadi kalau saya apresiasi, apalagi ya, terus terang saja bahwa kelembagaan penyelenggara pemilu ini sudah sangat baik sekali. Misalnya, maaf kalau tingkat kesejahteraannya, kalau masih mau lagi begitu, saja ini. Ya termasuk Bawaslu Sulsel, karena Bawaslu Sulsel kan boleh kata teman-teman semua, dan saya tahu kapasitasnya, integritasnya. Saya kebetulan mungkin saya masih yang aneh ya, Chef. Yang tim saya 2 orang. Jadi kapasitas, integritasnya, dan kapabilitasnya sendiri tentu itu saja saya kira. Saya apresiasi. Reformasi birokrasi di Bawaslu mutlak diperlukan dan harus ditetapkan di lembaga kita demi efektifnya dan efisiennya penyelenggaraan pengawasan untuk pemilu khususnya di Sulawesi Selatan. Terkait dengan persoalan integritas, itu adalah modal awal kita sebagai komisioner, di mana kita bisa membina anggota Bawaslu di tingkat kabupaten kota, kemudian beserta staf kabupaten kota. Sebagai komisioner, integritas adalah hal yang harus melekat pada diri sendiri sebagai komisioner, karena itu adalah kepercayaan atau trust dari masyarakat terkait dengan penerapan reformasi birokrasi dan integritas di penyelesaian sengketa proses pemilu. Itu telah kita terapkan dengan baik dalam pengambilan keputusan maupun proses awal dari mediasi, kemudian adjudikasi. Semua proses kita laksanakan dengan baik, tanpa keluar dari regulasi yang putusan telah kita lakukan, dan saat ini belum ada komplain terkait dengan putusan-putusan kita di Bawaslu.
selama ini kami banyak dilibatkan di Bawaslu, termasuk menjadi tim sel dan bukan hanya sekali. Lalu kemudian banyak juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan lain, ada diskusi, FGD-FGD, dan semacamnya. Dari situlah kami berinteraksi dengan teman-teman di Bawaslu, baik sebelumnya maupun yang sekarang dalam beberapa waktu yang cukup lama. Dari situ kami bisa mengukur, menakar integritas dari teman-teman Bawaslu. Ya pada intinya kami menggarisbawahi bahwa integritas di Bawaslu sedang terjaga. Artinya apa? Ini menjadi garansi untuk penyelenggaraan pemilu untuk membangun trust dari masyarakat. Kita bersyukur sejauh ini tidak ada di antara teman-teman yang memiliki keterlibatan penyalahgunaan, penyimpangan-penyimpangan, apalagi yang sifatnya sangat fatal. Ini kita berharap ke depan bisa lebih terjaga. Dan yang terpenting juga adalah pelibatan kami dari kampus, akademisi, berinteraksi dengan teman-teman Bawaslu. Saya kira ini kekuatan moral ada di situ, membangun trust kepercayaan dari masyarakat. Dan kami berharap ke depan ini bisa dijaga, kerjasama ini, kebersamaan ini bisa terus terjaga. Apalagi baru saja kita ini berdiskusi soal mengidentifikasi bagaimana merancang model pengawasan yang bisa meminimalisir kerawanan-kerawanan dengan mendekati masyarakat, melibatkan mahasiswa-mahasiswa melalui KKN tematik dan semacamnya. Terima kasih. Itu seperti dua saudara kandung yang sebenarnya hanya beda kamar soal tugas dan fungsinya, tetapi tugas utamanya sama-sama, yaitu untuk menjamin berhasilnya sebuah penyelenggaraan pemilu. Nah, kemarin khusus untuk Kota Makassar, kemarin kami menghadapi gugatan dan kemudian harus diperiksa di Gakumdu Sulsel, dan kami merasakan betapa profesional kemudian teman-teman di Bawaslu Provinsi memperlakukan kami, dan kemudian apalagi mendampingi dalam proses setiap tahapan di pemeriksaan itu. Nah, inilah yang sebenarnya jadi kunci dari bagaimana mengawal proses demokrasi khususnya pemilu, yaitu kolaborasi yang harmonis antara dua lembaga ini, antara KPU dan Bawaslu. Untuk Bawaslu Kota Palopo sendiri, mengenai penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota Palopo sudah dua kali dilaporkan, baik itu tindak pidana pemilu maupun pelanggaran administrasi. Dari belajar dari dua kasus penanganan pelanggaran yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, itu dilaksanakan sangat profesional. Kami tidak ada ruang-ruang untuk kemudahan ataukah perlakuan yang berbeda antara para pihak yang berperkara. Semua dilaksanakan berdasarkan SOP yang ada dan sangat profesional. Menjaga hak pilih di seluruh negeri, bersama rakyat awasi pemilu, demokrasi maju.